Syederaldun Samsul Bahri alias Tiung akhirnya memberikan pernyataan terkait pemberhentian dirinya dari Ketua Harian Partai Nanggro Aceh atau PNA. Ia menegaskan masih sebagai Ketua Harian Partai dan membantah semua tudingan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PNA Irwandi Yusuf yang menyebut dirinya sering membuat gaduh. Tiung pun menyebut jika benar ia membuat gaduh, maka PNA hanya mendapat satu kursi pada pemilu legislatif beberapa waktu lalu. Raihan kursi PNA yang naik pesat, baik di tingkat DPRA dan DPRK, menjadi salah satu bantahan Tiung bahwa tudingan Irwandi Yusuf terhadapnya adalah hal keliru. Syederaldun, saksikan wawancara eksklusif kami dengan Samsul Bahri alias Tiung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Senin 26 Agustus 2019. Anda saya sering membuat gaduh di tengah partai, berarti partai dari dasar 3 kursi dapat 1.